Hai, kali ini saya akan memberikan yaitu cara mengecilkan layar Vivo. Ya, oke, mulai dari tampilan menu dan juga pinggiran layarnya ini menjadi kecil. Dan ini bisa kalian lakukan pada Vivo kalian tanpa aplikasi tambahan, cuman dua metode. Oke, yang metode pertama, kalian masuk aja di bagian tampilan atau di bagian kanan sending dari Vivo kalian. Geser tangan kalian ke kiri, baru ke kanan seperti ini, maka tampilannya berubah menjadi kecil. Kita bisa ubah ukurannya lebih kecil lagi dengan klik di bagian ini. Lalu kita ubah, nah tambah kecil ya teman-teman, dan bisa kita geser sesuai selera kita. Oke, dan ini adalah paling kecil ya, dan kamu bisa memainkan game atau bermain aplikasi, contohnya membuka kamera. Kita contohkan ya, kamera, dan ini tidak berfungsi layarnya, sedangkan yang ini berfungsi. Oke, teman-teman. Jadi kembalinya di sini, bukan di sini ya. Nah, bagaimana caranya mengembalikannya kembali? Kalian tinggal klik yang logo close. Oke, ya berubah lagi dan bisa kalian coba lagi. Oke, seperti itu, teman-teman. Nah, berhasil kan? Ini untuk sending dari layar Vivo kita. Mudah banget. Oke, untuk cara kedua, sih saya matikan aja. Kamu masuk ke pengaturan ya. Ini pengaturan. Mungkin sebagian teman-teman sudah tahu masuk ke bagian pengaturan. Oke, bagi teman-teman yang belum tahu, kita lanjut aja ya. Oke, kalau sudah ke bagian pengaturan, kita masuk ke bagian sistem, lalu ke opsi developer, dan sini kita setting DPI-nya ya, agar mengecilkan layar seperti itu. Kita masuk ke DPI-nya, kita buat aja 600. Nanti layar kalian akan kecil. Nah, seperti ini teman-teman ya, layar kalian akan lebih kecil. Kita lihat aplikasinya apakah terikut menjadi kecil. Aplikasinya tidak menjadi kecil. Mungkin sebagian kecil, tetapi untuk di bagian menu dan tulisannya ini kecil ya. Nah, seperti ini. Oke, teman-teman, mudah banget. Untuk mengembalikannya ke normal, kalian masuk ke sistem, ke opsi developer, lalu kita scroll ke bawah. Setelah itu, kita akan menemukan 384. Nah, kalian ingat ya, 384. Maka dia akan menjadi normal kembali, teman-teman. Dan aplikasinya juga ikut normal, walaupun tadi tidak terlalu kecil.